Assalamualaikum you semua. Okey, kali ni saya akan buat video untuk kereta Supra yang dinantikan oleh korang semua, Supra, sebab ramai yang request nak suruh saya buat Datio Ghia untuk kereta Supra ni. Okey. Tapi kereta Supra ni SP saya 1659. Okey, sorry, 1695 HP. Okey. Saya pakai enjin yang paling last, W16890. Untuk dapat engine last ni, kita kena top up RM21.99. Okay, lepas tu kita beli turbo macam biasa. Kita beli tayar yang RM10,000 tu. So kita beli exhaust 2 ni, intercooler, fast gearbox, brake, chip tuning dan new exhaust. Kita akan dapat SP 1695. Okay, sekarang ni saya tunjuk saya punya gearbox. Okey, ini. Okey, ini yang paling baik lah setakat ni. Okey, lepas tu saya tunjukkan saya punya suspension saya. Ni. Okey. Korang boleh copy semua. Ha, ini ori dia. Saya tak usik. Okey, sekarang ni saya cari game. Masuk kat room city. Okey. Okay. Alright, dah masuk dekat room city. Tis minyak dulu. Okey, minyak sekarang murah, musim PKP sekarang minyak murah. Jangan risau. Okey, sekarang kita cari game. Okey, kita main jarak 400 dulu. Okey, ingat RPM sebelum 7 kita mesti dia. Okay, kita dapat 8.3 second. Okay, sekarang kita cari game lagi. Kalau tak ada kereta macam Inggeris ni, mungkin kita menang. Kita main 400 lagi. Okey, kita dapat 8.12 second. Alright. Dekat room ni saya rasa diorang semua main English. Kalau polis ni dia memang laju. Memang laju. Kita repair dulu sebab kereta dah habis tu hancur. Kita sambung racing lagi. Okay, sekarang kita main jarak 1600. Dia kata noob glitch. Dia kata okay. Okay.
Okey, terdapat masa 20.5. Kita layan je dengan kata glitch ni. Supaya kita nak, kita nak tahu kita punya masa dapat berapa. Okey, kita dapat 20.52. Okey, setakat ni ini sajalah untuk video saya kali ini untuk kereta Supra ni. Okey. Okey, korang sebab terima kasih sebab korang dah support saya sampai sini. Okey, kalau korang suka dengan video ni, korang boleh tekan button subscribe, lepas tu like dan share kat kawan-kawan dengan video saya ni. Lepas tu kalau ada apa-apa pendapat, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang nak saya buat Datio Gia untuk kereta lain, korang pun boleh request dekat komen tu. Okay, insyaAllah saya akan tunaikan. Okay, terima kasih korang untuk semua.